Oke, halo guys, balik lagi di Tora TV. Oke guys, kali ini kita explore lagi ya. Jadi kita ada di, dan masih ada di kota Medan. Dan ini kita di tempat Little India. Namanya Little India, Hindu Temple ya. Jadi ini juga katanya terkenal banget di kota Medan. Dan ini salah satu Temple of Hindu ya. Jadi kita akan masuk ke dalam. Kita akan melihat apa aja sih isinya di dalam ini ya guys ya. Oke, ini ada di kota Medan ya. Oke, langsung aja guys kita masuk. Yuk. Wah, ada gajah. Nah guys, jadi ternyata guys kalau mau masuk ke sini, ini ada jam-jamnya ya. Tuh. Kalau pagi jam 6 sampai jam 12 siang. Kalau sore jam 4 sampai jam 8 malam. Nah ini ya tuh. Oke, jadi kita paginya nih sekarang. Jadi kita masuk aja ke dalam ya. Yuk. Wah, aduh, besar juga. Halo. Wah, gila men. Ini tempatnya sembahyang umat Hindu India Tamil ya guys. Gila men. Ini nih yang di atas nih. Dan memang ini India Tamil ini nih yang di Medan ini memang sangat kental banget ya ininya apa tradisinya. Oh guys. Wow, biasa loh. Sana. Oke guys, coba kita lihat lagi ya. Banyak patung dewa-dewa ya. Mantap banget ya. Biasa banget. Nah, nanti kalau kita masuk ke dalam, nanti sandalnya taruh di situ tuh. Baru nanti masuk kita ke dalam ya. Oke guys, kita coba masuk ke dalam ya. Oke guys, kita coba masuk ya ke dalam ya. Biasa banget, benar-benar bagus banget ya. Keren-keren. Bagus banget ya guys. Dan emang ini buat tempat sembahyang ini.
Bagus banget nih ya, sampai ke dalam-dalamnya, coraknya ini luar biasa banget. Nah itu kayaknya penjaga ininya pak, kuilnya ini. Bagus banget ya. Nanti kita mencoba ngobrol ya sama ini, sama yang penjaganya ya. Oke guys, jadi kita udah keliling-keliling ya, udah melihat di dalam Temple of Hindu ini. Jadi juga katanya tadi pengen ngobrol sama si pendetanya, tapi harus ke pengurusnya aja katanya gitu, karena si karena pendetanya apa nggak boleh untuk diajak ngobrol katanya. Nah jadi guys, teman-teman, Little of India ya, jadi inilah tempat sembahyang para umat Hindu India Tamil yang ada di kota Medan ini. Nah oke guys, jadi kita coba ya, kita tanya ya sama mungkin ada warga sini yang sedikit tahu tentang kuil kuil ini gitu ya. Oke. Okay. Nah, langsung aja sama tepuk. Halo, apa kabar? Nah, ini dengan siapa? Dengan Puna. Puna. Oke, okay. Namanya Kakak Puna atau Mbak Puna? Apa aja. Oke. Okay. Ini lagi apa nih? Lagi mau sembahyang atau apa nih? Sudah selesai. Oke. Okay. Pengen tanya dong apa dikit. Ini kan namanya Little India. Tapi ini kan ini apa? Kuil gitu ya. Nah, ini buat tempat orang sembahyang untuk Hindu ya. Hindu ya. Yang ada di sekitaran ini dan di
ikon Kota Medan juga ya. Nah, wisatawan datang. Nah, oke, tapi aku lihat ini kan umat Hindu ya. Tapi ini apa tradisi ini? Orang apa India banget gitu. Oh, kita bawa culture kita. Nah, itu kan tetap sembahyangnya. Iya. Kebudayaan dari sana ya, karena aku lihat nanti malam di sini gitu. Oh, malam ya, malam. Ya, karena soalnya kan aku lihat patung-patung gitu kan, memang benar-benar apa tradisi apa di India banget. Iya, sambil kita jalan itu. Nah, jadi Nopuna ini sudah ini apa sudah lama banget kali ini ya, ininya ya apa? Sudah ini dibangun kalau nggak salah 1884 kalau nggak salah ya, karena tahun 1883 berarti oleh Raja Inal ya. Didirikannya benar-benar 1884. Tapi emang di sini benar-benar apa apa tradisi dan etnis orang India ya? Sebenarnya sih kalau di sini kuilnya memang tradisi etnis Tamil, tapi kan bukan dibatasin hanya untuk orang Tamil. Betul. Ini kan terbuka untuk yang Hindu. Yang beragama Hindu ya. Tapi kalau untuk wisatawan yang ingin berkunjung atau apa itu silakan, asalkan mereka tetap menjaga kebersihan. Jadi saja aku juga udah lihat patung-patungnya banyak banget, warna-warni, luar biasa banget ya. Jadi ada acara apa aja nih untuk saat-saat ini? Saat-saat ini kalau besok ya, besok Hanuman kegiatan. Oh ya. Nah itu guys, kata kakak ini nanti kita ke kuil Hanuman. Iya. Jadi itu ada acara apa itu? Itu ada acara Mahakubah Wisedam, itu seperti acara tahunan ya. Acara tahunan. Wah, itu kayaknya seru dewa, juga. Oh, acara besar sih kita undang. Oke. Oke, oke, oke. Pendetanya juga datangnya dari India tuh kalau asal untuk ke dari spesial acara ini kan. Berarti nanti acara itu apa rame? Iya, pasti rame. Nah, itu guys, jadi kita explore lagi di kuil Hanuman ya. Oke. Oke, Kakak Bunga, apa terima kasih banyak sama-sama nih sudah bisa apa bisa berkenalan dan juga pengen tahu nih tentang iya, itu dari soalnya saya dari kemarin nih pengen tahu, pengen explore tentang hal yang seperti ini gitu. Oke, kalau gitu Pak, thank you ya. Okay. Udah ini ya, udah vlog kita bareng ya. Oke, okay, yuk. Nah, itu guys. Jadi ada acara di kuil Hanuman. Jadi gitu kayaknya apa seru banget ya untuk kita explore ya. Jadi pantau terus Tora TV. Jadi share-share terus Tora TV dan semoga kalian terhibur. Dan apa sekali lagi Tora TV kontennya konten sosial dan explore ya teman-teman ya, jadi supaya ya supaya terhibur, supaya nggak bosen juga nonton Tora TV. Oke guys, kalau gitu thank you ya, cium.